Yo Mina, jadi pada video kali ini itu aku cuman mau membawakan berita terbaru lagi. Dan berita kali ini itu datang dari serial anime Kimetsu no Yaiba, yang mana penjualan untuk Blu-ray disc untuk movie-nya itu sendiri telah mencapai 1 juta kopi dalam waktu 3 hari saja. Sungguh pencapaian yang sangat luar biasa untuk sebuah movie anime. Dan tambahan sedikit mengenai serial dari Kimetsu no Yaiba ini, yang ternyata terpilih menjadi anime nomor 1 dalam membuat anak remaja di Jepang itu menangis. Ya, survei ini itu dilakukan sejak pemutaran movie-nya itu sendiri di bioskop selama proses pemasaran. Dan hal ini itu dipengaruhi besar oleh salah satu kematian dari karakter yang ada di movie-nya. Dan rumor yang beredar itu musim kedua dari anime ini bakalan hadir di bulan Oktober tahun ini. Jadi ya kalian tungguin aja lah. Dan ya segitu sajalah dulu untuk video Flash News kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.